Yohanes Gama Marsalau alias Jody. Bocah yang viral karena aksi heroik memanjat tiang bendera saat upacara kemerdekaan RI ke-73 Senin siang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Jody sengaja diundang dalam acara silaturahmi presiden dengan teladan nasional. Paskibraka 2018 dan paduan suara Gita Bahana Nusantara. Untuk menceritakan aksinya memanjat tiang bendera. Usai bercerita, Jody tak canggung meminta sepeda dan rumah kepada Presiden Jokowi. Jody mau minta apa ke saya? Udah. Minta apa? Jody mau minta apa ke saya? Sepeda. Kamu tuh jauh-jauh dari Belu ke Jakarta yang minta sepeda. Apanya itu? Mau minta apa? Mau minta bikinin rumah saja. Jody datang bersama kedua orang tuanya. Ia menyampaikan cita-citanya ingin menjadi anggota TNI. Presiden mengingatkan Jody untuk giat belajar agar dapat meraih cita-citanya. Selain itu, Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara untuk mengajak bocah 13 tahun asal Balu, Nusa Tenggara Timur ini jalan-jalan ke dunia fantasi dan Taman Mini Indonesia Indah. Iris Anggraini, Prihardani Purba melaporkan untuk NET.